dua tenaga medis di distrik Wandai diserang oleh kelompok kriminal bersenjata Jumat kemarin. Kedua tenaga medis diserang kelompok kriminal bersenjata saat dalam perjalanan menuju distrik Wandai usai mengambil obat-obatan di ibu kota Sugapa. Akibat kejadian itu, seorang petugas medis, Yuniko Sumau, meninggal dunia dan dimakamkan di Intan Jaya, sementara Amalek Bagau dalam keadaan kritis sehingga harus menjalani perawatan di Nabire. Jaya telah terjadi penembakan terhadap tim medis ya, atas nama Polisi Samor meninggal dunia dan satu atas nama Manek Pantau itu sudah pernah. Kedua tim medis ini adalah tergabung dalam Satgas COVID-19. Beliau ini diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk memberikan pelayanan kesehatan di beberapa distrik di Kabupaten.